Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ba'du Sahabat keluarga muslim dimanapun anda berada apa kabar di kesempatan ini mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat amin ya Allah ya rabbal alamin Alhamdulillah lomba tartil al-quran hadir kembali dan kita sudah memasuki di episode ke-18 Allah kita akan menampilkan kembali 9 peserta yang masuk dalam e, tahap pertama Dan tentunya sahabat keluarga muslim e, masih setia bersama kita al yang akan memberikan catatan dan koreksiannya, al Khairul Anhar Hafizullahullah Ta'ala Dan kita sapa terlebih dahulu, Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh MasyaAllah, gimana kabarnya hari ini Ustaz? Alhamdulillah baik, Alhamdulillah. semakin ke ujung ini semakin agak de dekatnya. Masya Allah. ya Ustaz Karena peserta juga sudah tidak sabar seperti ya Sudah tidak sabar, ya. siapa aja yang hmm. lulus ke 20 besar nih Ustaz Baik Baik sahabat keluarga muslim di anda berada eh, Seperti biasa kita akan membagi ketiga sesi Dan di sesi pertama kita akan menampilkan Yang pertama ada Husnul dari Aceh yang membaca surah Al-Mulk Ayat 1-3 kemudian ada Ilma Nur Asiyah dari Garut Yang membaca surah Al-Kahfi 1-5 Kemudian ada Mutiah Syahidah dari Jakarta Timur Yang membaca surah Al-Baqarah 183-184 Dan berikut penampilannya um. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احد وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ما كثير فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا kutiba alaikum usiyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun Ayyaman ma'budat Faman kana minkum maridhan Aw ala safarin فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون Baik sahabat keluarga مُسْلِمٍ. telah kita saksikan ketiga peserta di sesi yang pertama dan sekarang bagaimana koreksian dari Ustaz kita dan kepada beliau kami persilahkan dengan segala hormat Allah Ustaz. baik Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wa ba'du pemirsa salam tv yang dirahmati Allah baru saja kita menyaksikan dan mendengarkan e, tilawah dari ketiga peserta di sesi yang pertama ini yang pertama ada saudari Husnul ya. Ini masih anak-anak yeah. tapi sangat bersemangat ya dari Aceh membaca surat Al-Mulk ayat 1 sampai 3. Secara umum penilaiannya bacanya sudah bagus ya. E, hanya sedikit saja catatan yakni pada pelafalan huruf kha yang kedengarannya kurang jelas yeah. ya. Allazi khalaqa Seyogianya dia diucapkan allazi khalaqa sab'a samawatin. Tibaqah ya ma tara fi khalqir rahmani min jadi perlu belajar makharijul huruf eh, lagi ya ada husnul ya tapi secara umum membacanya ustaz apresiasi sudah bagus iya. ya kemudian yang kedua ada Ilma Nur Asiyah dari Garut nah ini membaca surat al-kahfi ayat 1 sampai 5 juga ini membaca memilih eh, apa namanya ya lokasi yang tenang membacanya sehingga uh, dia bisa membaca dengan tenang juga ya bacanya sudah uh, bagus lah penilaian secara umum uh, hanya sedikit catatan pada masalah wakaf dan ibtidak ya iya. ya perlu dipelajarin di, uh, lagi kapan mulai kapan uh, berhenti ya juga uh, pelafalan huruf kh juga kurang jelas kedengarannya iya. kaburat kalimatan takhruju ya huruf khanya itu sering eh, kedengaran tidak jelas ya pada beberapa peserta. Kemudian ada saudari Muti'ah Syahidah. Ya, ini juga remaja di dari Jakarta Timur yang membaca surat Al-Baqarah ayat 1 eh, 183 184 juga sama dia pilih ruangan yang bagus, sepi, dia bisa membaca dengan tenang, bacaannya secara umum penilaiannya bagus hanya ...ada satu catatan yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa... E, ...pada saat membaca kalimat-kalimat yang di dalamnya ada ikhfa misalnya... ...ini gunnahnya kurang tepat kedengarannya ya, gunnahnya. Suara gunnah itu adalah suara dengung yang e, dia berasal dari pangkal hidung hmm. ya beberapa membacanya tidak dari pangkal hidung hanya sekedar misalnya kalau pada kasus huruf-huruf idgham -huruf, bi dia tidak dari pangkal hidung hanya sekedar ditebalkan saja hmm. ya pada kasus ini saya mendengar faman kana minkum maridan aw ala safarin fa min ayamin ukhra nah itu semua ghunnah yang diucapkan dari dari hidung yang dikeluarkan yeah. dari dari pangkal hidung dia terasa dari pangkal hidung udara itu seperti e, berputar di pangkal hidung dia tapi kedengarannya saudari mutia apa aja famakanum mikum di ujung e, mulutnya yeah. nah, seperti itu tentu ini perlu latihan langsung di hadapan Uh, Ustadz yang mukri ya, yang yang baik bacaannya supaya bisa langsung dikoreksi. Adapun untuk selainnya, saya rasa menurut saya sudah cukup bagus Masya lah ya huruf-huruf dilafalkan dengan baik, dengan jelas. Hanya pada kasus gunnah saja. Tidak mengapa nanti silahkan belajar di hadapan guru langsung uh, untuk mintalah dikoreksi bagaimana pelafalan gunnahnya sudah tepat hmm. atau belum. Barakallahu fikum Baik, masyaAllah. Terima kasih. Dan sahabat warga Muslim, ketiga peserta di sesi awal sudah diberikan catatan dan kita akan lanjutkan di sesi yang kedua. Namun kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemarahan mana tetap berlomba tartil Al Qur'an. Baik sahabat warga Muslim kembali di lomba tartil Al-Quran di sesi yang kedua kita akan menampilkan tiga peserta. Yang pertama ada Muhammad Kusoi dari Simalungun yang membaca surah Al-Baqarah 183 184 kemudian ada Rial Rinaldi dari Simelu dan membaca surah Al-Baqarah 183 184 kemudian ada Umairah dari Aceh yang membaca surah Al-Mulk ayat 1 sampai 3 dan berikut penampilannya. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فديه طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. الحمد لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعد من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصونوا خير لكم إن كنتم تعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور Ya baik, Alhamdulillah ketiga peserta di sesi yang kedua sudah kita tampilkan dan sekarang bagaimana koreksian dari Ustadz kita dan kepada beliau kami persilakan dengan segala hormat. Baik, Allah, Baik, Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Waalaikumsalam. wa ala alihi wa ashabihi wa Waalaikumsalam. wa ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, kita baru saja menyaksikan dan mendengarkan penampilan ketiga peserta di sesi yang kedua ini. Semuanya sangat bersemangat ya bagus-bagus eh, juga ya. Eh yang pertama ada saudara Muhammad Kusoy dari Kabupaten Simalungun ya membaca surat Al-Baqarah ayat 183 184. Bacaannya sudah bagus, yeah. suara bagus, eh, nafas tenang ya, memilih eh, tempat membaca juga sudah baik. Saya tidak ada komentar eh, yang serius untuk eh, apa namanya? bacaan daripada saudara Muhammad Kusai hanya perlu diperhatikan saudara Kusai pada saat uh, kita menjumpai huruf berbaris fathah yeah. diikuti dengan ya sukun ini berkali-kali saya sampaikan seringkali muncul itu suara yang kedengarannya seperti e Faman pemantatawa khairan khai kedengarannya khairan padahal dia ya, khairan ya itu saja selainnya kata khair yang berikutnya ...fahuwa khairullah. Saya dengar sudah bagus. Hmm. Ya, tapi pada kasus faman tatawa khairan itu uh, huruf kha fathah yang berjumpa dengan ya sukun kedengarannya kurang sempurna dia fathah dan ya sukunnya itu diucapkan. Yeah. Jadi kedengaran seperti muncul huruf e khairan. Ya, itu saja. Selebihnya bacaannya sudah uh, bagus penilaian saya. Suaranya juga sudah bagus dan membaca dengan tenang. Peserta selanjutnya, ada Saudara Rial Rinaldi. Ini juga sangat menakjubkan, ya. Suaranya bagus, tenang, ya. Nada bacaannya juga bagus. Saya tidak ada komentar untuk bacaan Saudara Rial Rinaldi, ya. Oh, makharijul huruf sudah baik kemudian tajwid-tajwidnya juga sudah baik menurut saya ya wallahu taala alam. Selanjutnya ada saudari Umairah ya. Ini dari Aceh. Saudara Rial tadi dari Simelu, ya, dari iya. ujung Indonesia. Nah, kalau ini saudari Umairah dari Aceh ya membaca surat Al-Mulk ayat 1 sampai 3 juga sama bacaan sudah baik lah ya, sudah bagus huruf-huruf uh, diucapkan dengan uh, jelas hanya sedikit catatan sama dengan saudara Muhammad Kusai tadi perhatikan apabila ada huruf berbaris fathah diikuti dengan ya sukun jangan sampai menimbulkan suara e wahuwa ala kulli syai'in qadir bukan syai'in bukan syai'in qadir kedengarannya e itu menjadi e juga hati-hati pada saat melafalkan ikhfa hakiki pada kasus nun sukun ataupun tanwin yang diikuti dengan huruf ta, huruf bat, huruf sad. Pada kasus ini pada kata tibaqa. Sab'a samawati tibaqa. Kedengarannya atau yang saya lihat itu ada ismam. Ismam seperti mengucapkan dhammah dia. Sab'a samawati tibaqa. Bibirnya bermain. Sebenarnya tidak perlu huruf ta itu, cukup lidahnya saja yang di diangkat ke atas. Demikian catatan untuk ketiga peserta di sesi yang kedua, fikum. Baik, masya Allah. Alhamdulillah, sahabat keluarga Muslim, ketiga peserta di sesi yang kedua sudah diberikan catatan dan juga penilaian. Sekarang insya Allah kita akan lanjutkan di sesi yang ketiga, namun kita harus rehat terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap di lomba tartil Al-Quran. Baik sahabat keluarga muslim kembali di lomba tartil Al-Quran dan kita sudah memasuki di sesi yang ketiga. Kita akan menampilkan kembali yang pertama ada Haris dari Provinsi NTB yang membaca surah Al-Baqarah 183-184. Kemudian ada Juliati dari Tanjung Morawa yang membaca surah An-Nisa ayat 59. Kemudian ada Zafira Naila Gurning dari Medan yang membaca surah Al-Kahfi 1-5 dan berikut penampilannya. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اياما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه فديه طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasuli kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila Baik, Alhamdulillah sudah kita saksikan ketiga peserta di sesi yang terakhir dan sekarang bagaimana koreksian dari Ustadz kita dan kepada beliau kami persilahkan dengan segala hormat. Tafallah, Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wa ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, kita sampai pada sesi yang ketiga dan sudah kita saksikan ya ketiga peserta di sesi yang ketiga ini. Yang pertama ada saudara Haris. Dari Selong, iya. Kabupaten Lombok Timur, NTB, ya? NTB jauh-jauh ini, Ustadz ya. Uh, ini yang saya saya nilai suara sudah bagus. Mm -mm. Hanya sepertinya dia menggunakan suara hidung, mm -mm. ya. Untuk untuk bacaannya saya tidak ada catatan. Yeah. Nah, untuk bacaannya saya tidak ada catatan uh, kecuali hanya berhati-hati menggunakan suara hidung karena nanti cenderung menimbulkan runnah dia pada Uh, apa namanya tempat-tempat yang tidak perlu ada gunnah di sana okay. ya jadi hati-hati uh, kalau mau ngetes suara hidung atau tidak suara hidung ada gunnah atau tidak ada gunnah kita tinggal buka dan tutup uh, hidung kita hmm. kalau kemudian ada hambatan ya kan so, kemudian suara kita terputus kita buka dan tutup berarti situ ada gunnahnya hmm. contohnya misalnya uh, saat uh, Mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, itu tidak ada guna. Tapi, kalau orang bismillahirrahmanirrahim, itu ada gunanya. Bagaimana cara membedakannya? Kita bisa uh, uh, memainkan hidung kita. Bismillahirrahmanirrahim itu tandanya ada, gunnah. ada gunnah di sana. Iya. Nah, tapi kalau tidak, Bismillahirrahmanirrahim tidak berpengaruh iya. nah, seperti itu. Jadi hati-hatilah dalam menggunakan suara uh, hidung, ya. Kemudian untuk saudari Juliati dari Tanjung Morawa membaca surah an Nisa ayat 59. Secara umum bacaannya sudah bagus lah ya, yeah. hanya perlu diseriusi. Perhatikan, jangan sampai huruf ain terganti menjadi hamzah. Al wa altrioro rasul, seperti itu. Kadang di satu kata dia benar, kata berikutnya kata yang sama, salah, nah, yeah. ini. Ini tentu perlu banyak latihan dan duduklah di hadapan guru langsung ya, supaya bisa dikoreksi. Selanjutnya, catatan yang kedua pada wakaf. Yeah. Berhenti, ya. Farudduhu <tie> ilallah. <six> berhenti pada kata farudduhu <tie> ilallah. <six> Kemudian disambung war <tie six> nah, rasuli. Padahal seyogianya itu kalau mau berhenti sebaiknya pada kata war rasuli. Farudduhu ilallahi war rasul. Ya. Dan di sana sebenarnya tidak ada tanda waqaf. Ya, tidak ada tanda wakaf ya. Farudduhu ila war seperti itu. Tapi saudara saudari Juliati berhentinya pada farudduhu berhenti. Seolah-olah kata war rasul itu adalah kata yang baru padahal itu masih di dalam satu konteks yang yang sama. Ya, ini perlu belajar lebih baik ia ya belajar bahasa Arab juga hmm. supaya ngerti e, paham e, maksud daripada ayat itu. tapi kalau tidak e, bisa berbahasa Arab pun duduklah di hadapan guru. nanti guru akan mengarahkan di sini sebaiknya wakaf. atau kalaupun tidak e, ada kaidah e, tilawah itu tabi'atun liras tilawah kita kaidahnya dalam membaca harus mengikut apa yang tertulis. Ya. Kalau kita lihat di tulisan di dalam Mushaf kita itu ada tanda Wakaf, maka Wakaflah. Kalau ya. tidak, upayakan jangan berhenti. Nah, seperti itu saja. Selanjutnya ada Zafirah Nailah Gurning dari Medan. Ya, membaca surat Al-Kahfi. Ini catatan saya sangat bersemangat ya, sehingga ya. dia membaca dengan suara yang nada yang Lantang tinggi gitu ya. ya tidak ada catatan yang serius untuk uh, bacaannya untuk tilawahnya dari surat al-kahfi 1 sampai 5 ini hanya sofir pada huruf ta daripada kalimat kaburat kalimatan takhruju ya tidak perlu ada desis yeah. muncul kaburat kali kaburat tidak seperti itu tapi kaburat kalimatan takhruju min afwahihim demikian catatan untuk uh, semua peserta hmm. yang sudah tampil pada episode ini semuanya sudah bagus tinggal lagi perlu ditingkatkan saja semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita untuk lebih baik lagi dalam belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya kepada orang lain. Barakallahu fikum. Baik, Masya Allah, alhamdulillah sahabat keluarga muslim dimanapun Anda berada itulah penilaian untuk ketiga peserta di sesi yang terakhir. Baik, kita ucapkan kepada Ustaz kita Ustaz Jazakallahu khairan atas koreksiannya dan mudah-mudahan menjadikan bahan untuk lebih bersemangat lagi terus bagi yang membaca. Baik, terima kasih atas kebersamaan Anda dan mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atuubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.